dapat Mas Ruh. Dapat Mas Ruh. Bun, telo itu. Dasar misi nak tahu itu. Nah, gitu lah, Pak. Ini kemana ya arahnya, Teh? Tuh ke situ tuh, nak mudik. Nah. Jauh, Pak, tuh. Jauh, langsung. Ini ya, rumah tiap, ini. Ini, jauh, jadi rumput tuh, nak. Kan, nak, rumput ini, kan. Ini rumput ini. Mas Ruh. Hmm.
Oke Mas Bro, ini dia strike perdana kita ya. Ini di Banjarbaru ini habis hujan semalaman Mas Bro ya. Jadi saya putuskan untuk mancing hari ini. Ish, ukurannya mantap Mas Bro. Ya ada sekitar 8 on lah ya. Mantap lihat. Jadi tabel soite. Jadi channel aku memang khusus channel kabel dapak lelo. Ikan haruan, ikan senggilo lite ta. Memang harus santana lila jago tong lite ka. Jadi channel aku Robian Superdi gue memang channel khusus kabel dapak. Jadi selamat kita latani te gue memang mai channel aku. Nana kabel cara kabel dapak. Memang pas ite itu kita channel lah tepas. Nah. Masalah mantap. Keren. Oke. Lanjut ga? Tem sabar kole lanjut ta mancing kole teh. Lawan di arespo. Keren. Mas Bro, bun telo itu, dasar mesin atau itu? Kota suan lite ge. Sebenar bu tepat bu ga lepok kole suar bu eh. Hoi, ikan tesuan lite. Memang recen ces kotong ge kunyang glubunis. Nah, amfibi lur ukuran berapa menapa? Nah. Yes, mantap. Sambarannya mantap Mas Bro. Sebenarnya memang tadi sudah sempat saya kelihatan nyambar tadi ya, sebelum saya pancing tadi ada nyambar sesuatu, mungkin ikan-ikan kecil ya. Jadi saya penasaran dan saya coba, ternyata oke. Oke, memang kalau habis hujan itu Mas Bro ya, itu sensasinya beda ya. Respon ikannya lebih ganas. Dari dulu beberapa kali saya coba di sini nggak ada respon sama sekali, dan ternyata hari ini setelah hujan lebat malam tadi, hari ini saya coba hasilnya jos, mantap. Oke, lanjut. Rongko salah deh te. Apa gua harus lancar lah tapan bako ini te ta. Ayo penene pak, ibu itu cerita nih. Jadi sebuah waiko ya lite itu ka. Jadi kami bako titan.
Oke. Mudah-mudahan tim belum fokus. Mudah-mudahan tim belum fokus. Tolong lempok kolege itu kita temis sebentar. Ah, sialan. Sayang sekali lepas tadi Mas Bro, padahal itu perkiraan besar ya, soalnya pas ngangkatnya berat. Sayang sekali tadi ya, pancing saya tadi sempat nyangkut tali PE nya mungkin karena faktor leader ini ya, ada pengaruhnya, jadi sempat slow, jadi ada kesempatan ikannya untuk lari. Ya sekolahnya saat gitu atau mesin atau tak itu ya metode yang telur, tapi ya sekolah kita lanjut ya. Lepas lagi Mas Bro. Sialan. Lepas
Sialan, itu besar lagi mas bro. Nah, ini hasil akhirnya mas bro, cuman 2 ekor ya. Dan sekarang langsung dibersihkan. Nah, dibersihkan mas bro. Ya, setelah dibersihkan tampilannya lebih cantik. Ish, keren. Dan langsung dibumbui mas bro. Ini kita pakai bumbu jadi aja ya. Kita masukkan racik ikan. Nah, kita goyang-goyang dulu ikannya biar diaduk rata ya. Kemudian kita tambahkan Royco ayam biar rasanya enak. Dan jangan lupa sedikit garam mas bro, biar tambah maknyus. Oke, tinggal diaduk. Nah, sekarang langsung kita goreng mas bro. Habis kita goreng. Itu telun bang, pasti sekali tambang kalau ini tuh kan dapat sangat baik tuh cepat bang tuh ini nakmu yang ini bos tak lepan tuh siap terus tak pasti barah dan ini bang. Sambil menunggu ikannya matang mas bro, kita lihat dulu si kecil ini bergoyang ria atau berjoget ria. Nah, kan gitu, bos boy kan, ikan dapat sulit tipu tay, Harinya hujan guys, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa ke pasar beli sayur. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mas bro jangan lupa dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir ini. Kan gitu lelok. Pulang dari Makutai ya. Jadi ya tiba-tiba yang sangat tanya kalau teman nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Han, ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Maksimi. Dia di ampo kamera tak boleh itu. Han dia enggak. Pada lupa. Nah, kau makan sudah mana ayam kamu tadi? Selamat makan tuh. Ayam goreng. Dadah. Ayah. Panas. Pakai sendok. Enggak. Nanti juga. Duit.